Sejumlah massa menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari siang. Aksi demo dilakukan untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di sejumlah wilayah. Massa yang hadir mengatasnamakan diri mereka sebagai Gerakan Keadilan Rakyat. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa". Koordinator aksi Noviana Kuniati mengatakan pihaknya menuntut Bawaslu agar bekerja secara profesional sebab apa yang terjadi dalam pemilu pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Rencananya massa akan bergerak dari Patung Kuda menuju Bawaslu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hiduplah Indonesia Raya. Yani Ronald. Ayo si Torus. Tanahku pada ratu, di sanalah aku berdiri, jadi bangmu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Teman-teman, simpan energi kita, jangan sampai kelelahan. Siap ya? Siap! Kita perlu energi besar, kita perlu kekuatan besar, kita perlu tenaga besar, karena yang kita lawan adalah dinding tebal yang tidak mengkodir segala orang. Yang kita lawan adalah dinding tebal yang melindungi kekuasaan. Siap untuk melawan dinding tebal itu, teman-teman? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.